Almond Resto Seturan. A few moments later. Satu, dua, tiga. Keluarga Om Yudo. Biar temu kangen dulu ya Om ya, habis itu baru ibadah singkat. Suasana sukacita menghadiri ulang tahun Om Yuda. Ini keluarganya Eyang Haryani baru bertiga, berempat. Yang satu belum datang. Ya. Pak Dialan belum datang. Oh, ya sama yang lainnya tadi. Ayo. Ambil es krim di depan. Apa mau? Rombongan itu di satu mas apa ya? Rombongan ya. Ini rombongan siapa ya? Selamat malam. Jee, musik Gusti sehat. Senang bisa jumpa ya, di ulang tahunnya Om Yudo. Ini mbak-mbak, ini siapa ini ya? Ada temennya di Yoka ya. Ini Titus sama apa ya? Oh ada ya. A few moments later. Ruangan ini ya. Puji dan syukur pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama memenuhi undangan dari Mas Ardi ya. Aku nebeng, Pak. Memenuhi undangan dari Bapak Hariman Yudo Rajo. Oh, ini kok yang ngomongin kok moral. Ayo ke sini. Ini kayu. Di dalam mendukung sukacita bagi keluarga Bapak Hariman Yudo Rajo, teristimewa untuk Mas Yudo dan juga bertepatan pula pada hari ini Mas Ardi juga menerima berkat Tuhan yang luar biasa dengan bertambahnya usia.
untuk Mas Yudo hari ini boleh memasuki atau menginjak usia yang ke 61 tahun. Berapa? 16. Diwalik jalan. 16 jalan-jalan. Kalau Mas Hadi, Mas Adi katanya rahasia, tak tanya belum mau menjawab. 10 tahun. Kita akan mendukung sukacita keluarga Mas Yudo maupun Mas Ardi yang nanti akan berdoa dan dibawakan doa oleh Bapak Pendeta Bapak Sutrisno dari GKI Kabangan ya. Solo. Mungkin Gibran, sebelum kita masuk dalam doa ada sepatah dua patah kata atau mungkin sedikit penguatan dari Ibu Margareta Rika Siwi Rumanti, calon pendeta GKI Balukmo yang keempat nantinya. Bu Bilih ngaten monggo Bu Siwi kalau pari modal kagem pari pangandikan dumateng Mas Yudo lan ugi Mas Ardi. Matur nuwun sanget Bapak Agus. Uji Nikodemus. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, juga secara khusus yang dari Mas Yudo dan juga Mas Ardi, ternyata belum tahun. Sungguh ini hari yang membahagiakan karena pertambahan usia 1 tahun itu boleh terjadi. Dan tentunya penyertaan Tuhan itu juga dirasakan semakin dan semakin hari. Nah di sini juga ada Pak Pendeta Sutrisno nanti lebih menguatkan gitu. Tapi ada satu firman Tuhan yang barangkali bisa menjadi kekuatan. Mazmur 90 mungkin bisa dibuka. Mazmur 90 ayat 12. Nih, Alkitab Pak Andreas. Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 12, biarlah ini juga menjadi pengingat bukan hanya untuk Eyang Yudo dan Mas Adi, tetapi untuk kita semua, apalagi yang masih muda seusia dengan saya. Kan Mbak Dita ini seusia dengan saya. Seangkatan ya. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Semakin bertambah usia adalah semakin bertambah bijaksana, karena Tuhan adalah sang kebijaksanaan itu. Tuhan adalah sang hikmat itu yang akan selalu menuntun dan menopang kehidupan secara khusus yang Yudo dan juga Mas Adi. Kita doakan selama sejahtera sehat sentosa. Udah ngerahin potong kue, khusus kita berdua ya. Oh Jessica, ada prosesi potong kue. Nanti setelah potong kue dan kue dibagi kepada orang-orang yang sangat dihormati, sangat dicintai, Bapak Ibu, seperti yang telah didoakan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa keluarga melalui berkat Tuhan yang luar biasa telah menyediakan makanan yang tersaji di sebelah luar. Jadi nanti setelah potong kue, prosesi, Bapak Ibu boleh mengambil makanan yang telah tersedia dan bebas, monggo, mau ngesake duduk di dalam boleh, yang di luar boleh, dan monggo nanti makan dengan se kati merdiko merdikani mana itu pilihnya saja sekarang juga moments later.
Grace, cantik. Jumpa lagi sama Om di sini, ya. Pak Esi, ini tato ya, Pak Esi. Malam, bapak-bapak, mantap. Sudah pada makan? Belum. Sama, kita ngantri. Ya. Pasukan dulu ya, aku sini. Mantap, bapak. Nge. Kemarin hari ini, besok-besok, bapak di sana. Nanti saya masukkan ke YouTube-ku. Ye, udah dulu Bu De. Makannya habis. Ini gitu sih. Nah, ini sudah malam loh Bu Ibu. Harus diet. Ye. Salamnya gempa deh, Je. Ye. Dulu udah dulu kasih berkahi. Dadah Tante Alin. Terima kasih ya Pak. Ayo Om Toto, nambah lagi Om. Ayo Pak Juri, Pak Juri yo. Ya ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah